Oke, halo, balik lagi sama gue, Pidipo. Sekarang hari Minggu, tanggal 29 Maret. Bingung mau ngapain lagi. Gue mau bersih-bersih sunroof mobil, alatnya. Pertama kita harus pakai sarung tangan, karena ada beberapa obat yang gak bolehnya kulit. Oke, langsung aja ke bawah. Hoba. Ya, jadi alat-alat yang diperlukan ini adalah silikon spray sama ini. Jadi dia campuran silikon spray, terus ada grisnya juga, multi-purpose. Ini enggak. Ini microfiber, pelap microfiber, ada dua macam. Ini buat poles, ini buat ngelap setelah polesan. Yang terakhir, glass polish. Jadi ini kotor banget, banyak debu, harus di vakum di sela-sela. Tuh lagi gaunnya nyempil. Jadi setelah di vakum, yang sebelah situ kan masih kotor. Setelah di vakum udah bersih, biar debu-debu disemprot, dibersihin pakai silikon spray. Jadi buat ngilangin kotor-kotor kan. Ini kayak gini. Ini soalnya udah ya, dari tahun 2017 nih. Tuh. Ini udah gue bersihin dari ujung sana ke ujung sini. Udah gak ada debu-debuannya lagi. Sekarang buat ngilangin jamur kaca, karena kalau di sunroof kan terekspos sama matahari. Kelihatan gak sih jamurnya? Kelihatan gak sih? Ya, kelihatan kan jamur-jamurnya. Obatnya pakai Sonax Glass Polish. Jadi lapnya gitu harus dilipat supaya bagian pinggirnya nggak kena kaca dan jadi baret. Jadi harus tengah-tengahnya gitu. Nyerah pakai lap.
Wih, hilang. Hah? Hilang. Coba gantian. Udah jam 5 ya? Bayang lah ya, udah hilang dikit. Masih sini belum. Gila, capek banget gue. Gak cocok gue. Jadi udah setengah kaca, jadi mungkin besok lagi. Capek. Gile.